Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman dengan saya di Azani Channel. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini kita mau cicipi ya makanan Indonesia. Ini berada di Shahdi di kota Makkah ya. Dan ini dekat banget dengan Masjidil Haram ya. Dan termasuk nih. Dan termasuk nih masjid yang dekat. Ini tower Zamzam ya. Dan kebetulan kita akan makan di restoran Indonesia atau restoran Padang ya, tuh Matam Padang. Kita akan makan di situ, ya. Kayak apa videonya, kita akan langsung masuk ke restorannya ya. Subhanallah. Nah, restoran Padang ataupun Matam Padang ya. Kita akan masuk. Kebetulan saya di sini sama Mas Awi ya, sendirian kesininya. Ketemu sama Mas Awinya di atas. Terus kita langsung naik. Insyaallah tabarakallah. Ini kalau restoran Indonesia itu bersih ya teman-teman. Beda banget dengan restoran-restoran lainnya. Buat teman-teman kalian itu. Nah, inilah restoran Indonesia ini tuh. Insyaallah. Assalamualaikum. Aduh. Kita menikmati, mencoba ya, menjajal nasi Padang. Restoran Padang ini hanya ada satu-satunya di kota Mekah. Kita coba nanti gimana nih, menunya seperti apa. Pertanyaannya ini asli Padang apa gimana nih? Nah, iya. Apa Padang pasir? Nah, iya itu juga. Saya penasaran, ini penasaran dengan restoran nasi Padang yang ada di kota Mekah. Tapi menunya seperti apa kita lihat nanti. Teman-teman, ini makannya udah datang nih. Masya Allah. Ini kira-kira namanya apa nih Mas Awi? Nasi Padang, Padang pasir. Nasi campur. Ada Matam Indonesia, Matam Padang. Masa isi sama kilah. Ada menuan. Mabi Indonesia. Nah, teman-teman. Nah, teman-teman ini masakannya tuh nasi campur. Ini kayaknya sama di awali nih bos. Sama. Ini kalau nasi ini harganya berapa nih mas? 30 ya. Dikasih surbahnya juga. Tuh minumannya asyir. Hamdiyat lagi. Aduh. Kita santap dulu. Oke guys. Kita langsung makan. Dan yang jelas ini bukan Matam Padang. Namanya jelas Matam Padang. Apa? Terakhir udah. Terakhir.